Iya, maksudnya pada minta review. Welcome to Pavita Channel. Thank you for stopping by. I hope you enjoy the video. So please watch the video till the end. Don't skip. Halo semua sahabat Pavita Channel, semoga selalu sehat, tetap semangat. Sebetulnya ini makanan Turki yang sangat familiar karena cocok di lidah orang Indonesia. Ini nasinya pakai nasi merah. Terus ayamnya itu grill, namanya tavuk sis. Di sini rasanya memang sangat enak, sesuai dengan lidah Indonesia. Bumbunya sangat meresap. Makanan Turki itu kaya akan rempah, bumbu, tapi banyak yang memang untuk lidah orang Indonesia itu kurang cocok. Mereka suka mix dengan yogurt, plain yogurt. Tapi kan kalau kita gimana ya, makan nasi daging dengan yogurt, kayaknya yogurt hanya untuk minuman aja kan. Nah kalau di sini benar-benar dijadikan topping. Hari ini juga aku tuh sebetulnya punya agenda untuk ke PTT, kantor posnya Turki. Di sini kantor pos Turki itu melayani kargo, administrasi lainnya, dan ada banknya. Jadi kita bisa transaksi, kirim uang atau nerima uang di kantor pos ini. Lalu kita lanjutkan, ini di daerah Aksaray, Fatih, Istanbul. Bagi semua sahabat yang selalu mendukung Pavita Channel, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan di subscribe karena subscribe gratis. Jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari Pavita Channel. For those who haven't subscribed yet, please subscribe because subscription is free and you can get notification for the latest video of Pavita Channel. Sekarang waktunya untuk belanja cemilan, jajanan. Ini tempatnya dekat dengan apartemen kita di sini. Ini makanan-makanan ringan khas Turki. Tapi Turki itu kecenderungannya memang semua serba manis. Banyak makanan-makanan khas Turki yang aku sih sangat suka. Baklava, lokum, pismaniye. Nanti kita review untuk jajanannya. Hampir semuanya manis. Tapi memang ini enak banget.
nih pemilik tokonya udah jadi bestie kita, saking sering jajan. Ini sih bagi saya salah satu magnetnya Turki itu makanannya, coklatnya terutama luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. And for you guys, thank you for watching. Have a good day. Stay safe. Stay healthy. Stay happy. See you in the next video. Bye.